Shalom, selamat malam, Bapak Ibu, Opa dan Oma, anggota PKLU GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab pada malam hari ini. Saya Laures Jack Moses dari GPIB RNE di DKI Jakarta. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesusku, batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesusku, batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pembacaan malam ini diambil sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 24 Oktober tahun 2023 yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga malam ini kami boleh berjumpa lagi dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Kuasailah kami dari Roh Kudus Tuhan, supaya Roh Kudus melengkapi hidup kami, Roh Kudus memampukan kami, supaya kami kudus dan layak untuk membaca kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami mendengar. Amin. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22 yang mengatakan, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian berkatalah ia, pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Mari Bapak Ibu, Opa, Oma, kita mendengarkan ulasan dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Tuhan Bekerja Pada Orang Pilihannya. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Di Indonesia dan negara-negara tropis yang mengenal musim kemarau, banyak wilayahnya akan mengalami kekurangan air saat musim kemarau, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk kepentingan pertanian. Akan muncul berbagai dampak yang menyertai musim kemarau itu, kebakaran hutan dan permukiman, dan muncul berbagai
penyakit tropis. Air benar-benar adalah kebutuhan primer atau utama dalam hidup. Elisa masih di kota Yeriko ketika ia mendengar adanya keluhan penduduk kota dan ia melihat sendiri apa yang dikeluhkan mereka. Air di kota Yeriko tidak dapat digunakan. Alkitab mengatakan air di kota itu tidak baik dan mengakibatkan keguguran bayi. Ini adalah pengalaman atas situasi di awal saat Elisa mulai melaksanakan tugas sebagai seorang abdi Allah tanpa lagi kehadiran Elia. Lalu dengan wibawa ilahi, Elisa pun mulai memperlihatkan dirinya yang sudah tentu telah dipenuhi roh seperti Nabi Elia. Elisa pun melakukan sesuatu dengan menyiram garam ke sumber mata air dan berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Mungkin sekarang bukan lagi air yang menjadi prioritas dalam hidup yang serba digital. Sekarang fokus orang kepada dunia digital. Dan inilah tantangan gereja, bahwa dunia digital sudah merambah ke dalam gereja. Masih ada orang yang beranggapan bahwa dunia digital adalah jawaban ketika orang sedang susah dan bergumul. Gereja harus tetap menyuarakan suara kenabian, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah tempat jawaban ketika kita sedang dalam pergumulan hidup. Sesungguhnya Tuhan tetap dan masih bekerja pada orang-orang pilihannya, yaitu gereja atau tubuh Kristus. Marilah kita terus menghadirkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang mari Bapak Ibu kita berdoa. Maha besar Allah Bapa surgawi, segala puji dan hormat, sembah syukur kami naikkan kepadamu di malam hari ini. Karena penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, anggota PKLU GPIB. Sehingga malam ini Tuhan berkenan menghimpun kami kembali untuk membaca dan menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca dan dengar ulasannya lewat Sabda Bina Umat malam ini, Roh Kudus menolong kami, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menjadi berkat dan membawa sukacita bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipuji. Kami berdoa bagi seluruh anggota PKLU, OPA, OMA, CGPB, dimanapun mereka berada. Mereka dalam kelemahan tubuh, usia yang lanjut, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan penghiburan. Kalau ada yang sakit malam ini, Tuhan Yesus jamah mereka, supaya mereka disembuhkan dalam darah Yesus. Dan yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka dalam menghadapi semua pergumulan, supaya pergumulan mereka dapat lewati, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka
untuk menjawab semua permasalahan hidup. Kami berdoa bagi Dewan PKLU. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dewan PKLU, pengurus, anggota, supaya mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, dan mereka tetap semangat untuk melaksanakan semua kegiatan program PKLU, sehingga semuanya itu dapat dilaksanakan di jemaat-jemaat, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji. Kami syukur, terima kasih atas semua berkat dan cinta kasih Tuhan bagi PKLU, sehingga PKLU boleh bertemu dengan usia yang ke-13 tahun dalam pelayanan PKLU. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode. Kiranya Tuhan berkati Majelis Sinode, berkati semua unit-unit misionernya, supaya semua program dapat dilaksanakan dan semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi mupel-mupel di seluruh GPIB dan jemaat-jemaat di mana opa-oma berada dan melayani. Berkati mupel, supaya mupel selalu bersangkut dengan program. Berkati jemaat-jemaat, pendeta KMJ maupun pendeta jemaat, unit-unit misioner dalam jemaat masing-masing, supaya kami sama-sama melayani Tuhan dan memuliakan kebesaran nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, para kabinet, sampai kepada aparatur negara di berada di desa-desa. Tuhan Yesus berkati mereka. Dan berkati bangsa negara kami, supaya dalam tahun pemilihan, tahun politik ini, negara kami selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur permohonan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, terimalah syukur kami. Terpujilah Kristus. Amin.